Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam program membaca Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaanmu pada hari ini. Sekarang, kami kembali ke hadapanmu untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Berkatilah supaya kami dapat memahami dan menerapkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tema bacaan kita pada hari ini adalah ketika teman tidak menolong. Bacaan harian terambil dari Ayub 15 hingga Ayub 21 ayat 34. Maka Elifas, orang teman menjawab, Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, Engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah? Dan meraih hikmat bagi dirimu, apakah yang engkau ketahui yang tidak kami ketahui, apakah yang engkau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada yang berubang dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditunjukkan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah? Dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu: "Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi, orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air." Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Yakni, apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak disembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesaan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadap dia. Dengan perisainya yang berlapis tebal, mukanya telah ditutupi dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya, dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai. Dan nantinya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap, mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan dan tipu daya di kandung hati mereka. Tetapi Ayub menjawab, Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi aku berbicara. Penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai beraikan segenap rumah tanggaku sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku. Menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama menggerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empat duku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku menyerang aku laksana seorang pejuang, kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman di pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhatian. Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya, aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rapuh. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap ada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada beringat ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Maka Bildad, orang suah, menjawab, Bilakah engkau habis bicara, sadarilah baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar, terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup lubang ia berjalan. Tubitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya di dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada Raja Kedahsyatan. Dalam kemahnya, tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. dibawa keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong. -lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan. Ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tidak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Ayu menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Urkamnya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung lemakkan aku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kawan kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan bedak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasih berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam Alkitab terbahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebus hidupku dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sudah sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkannya padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Maka sobat orang na'amah menjawab, oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kalah? Sejak manusia di bumi. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan suka orang duraganya sekejap mata. Walaupun keangkuannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan, namun sepertinya tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang tak terbekas. Lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya harus sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia menyembunyikannya di balitanya, Menikmati Menekannya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun, berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda di telannya, tetapi dimuntakannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air, dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya. Karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujaran tidak gagap. Ke dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskannya ke atas murkanya yang menyala-nyala. Dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi. Namun panah tembaga menebus dia. Anak panah itu terjabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empatnya. Ia menjadi ngeri Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia yang menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijadikan Allah kepadanya. Tetapi ayu menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataan Nuku. Dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehkah kamu mengecek? Kepada manusia kukah, keluhanku tertuju. Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berparinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang. Dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung alat tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat, mereka berjanji nyanyi dengan iringan iringan rebana dan kecapi. Dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami? Kalau kami memohon kepadanya memang kemujaran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering perintah orang fasik dibadamkan. Kebinasaan mereka menimpa dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jeremi di depan angin. Seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk disi dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasannya. Dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa dia dengan keluarganya yang sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Kepada dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga. Dengan sangat tenang dan seorang Pigangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit detik dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam tebu dan beringa-beringa berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan mau melihat yang kamu rancangkan kepada padaku. Katamu, di mana rumah penguasa, di manakah kemah tempat kediaman orang-orang fasik? belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang dilawat di jalan? Dapatkah kamu menyangka petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung dari pada hari kebinasaan? Mereka diselamatkan pada hari murka Allah. Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia dan yang mendalili dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburan bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ketika teman tidak menolong, pernahkah Anda memiliki teman yang memberi nasihat yang tidak Anda perlukan? Anda tahu mereka berniat baik dan hanya berusaha untuk menolong. Namun, setelah berbicara dengan mereka, Anda merasa lebih buruk daripada sebelumnya. Padahal, Anda sudah merasa buruk sebelum itu. Ayub tahu bagaimana rasanya mendapat nasihat yang buruk dari teman, dan ia tidak ragu-ragu untuk memberitahu perasaannya. Ia berkata kepada mereka, "Hal seperti itu telah sering kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua, belum habiskah omong kosong itu?" Ayub. 16 ayat 2 dan 3. Anda tidak dapat menyalahkannya, dia dalam keadaan tanpa keluarga, rumah, pelayan, ternak, dan barah busuk di seluruh tubuhnya. Dan teman-temannya terus mengatakan, kamu pasti melakukan sesuatu yang buruk sehingga hal ini terjadi. Anda dapat mengerti mengapa teman-teman Ayub berpikir bahwa Ayub melakukan beberapa hal yang buruk dan bisa saja benar, namun itu tidak benar. Bahkan, kalau itu benar, teman yang baik akan menawarkan penghiburan sebelum membuat spekulasi tentang penyebabnya. Itulah kegagalan teman-teman Ayub. Kita dapat belajar dari teman-teman Ayub, bukan membandingkan dengan teman-teman kita. Namun, membandingkan mereka dengan diri kita sendiri. Pernahkah kita memberikan nasihat pada teman tanpa mendengarkan mereka terlebih dahulu? Seseorang pernah memberitahu saya alasan Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga dan satu mulut adalah karena kita harus mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Itu baru nasihat yang baik. Mari kita pikirkan seorang teman yang perlu dorongan semangat pada hari ini. Luangkan waktu dengan teman kita itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian kita menuliskan perenungan kita setelah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengakui bahwa di dalam interaksi kami dengan orang-orang di sekitar kami, kami lebih banyak Berbicara daripada mendengarkan, bantulah kami untuk berubah. Jadikanlah kami pendengar yang baik, dan keberadaan kami juga mampu memberikan penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami untuk dikuatkan, diberikan semangat, dan diberikan sukacita untuk boleh menjalani hidup yang kami tahu tidaklah mudah. Terima kasih untuk Firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.